Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel kami ini. Hari ini aku punya kubis nih. Aku mau menumis kubis sama ini nih, ada mie dikit. Anak-anak mau katanya pengen masak kubis sama mie. Ini bumbunya ada bawang merah udah dipotong-potong sama bawang putih, ada cabai rawit hijau, ada keriting merah sama tomat. Nih, yuk sebelum dilanjut masak, jangan lupa di subscribe sama di klik and comment ya teman-temanku semua. Semoga teman-teman hari ini hari Minggu selamat beraktivitas, selamat berliburan sama keluarga ya. Semua bahagia selalu, dilancarkan rezekinya, dan diberi kesehatan selamanya. Yuk kita ikutin mau masak nih. Bismillah, panasin minyaknya dulu nih. Panasin minyaknya dulu. Selamat berliburan. Sekarang kan liburan anak-anak sekolah, pasti teman-teman semua lagi pada liburan nih. Kemana ya liburannya? Kalau aku di rumah aja, nggak kemana-mana. Kuning bawangnya. Nah, masukin ya cabai sama semuanya aja nih. Ini minyak kolnya nih, kubis kol. Bumbunya pakai bumbu ini aja, ntar kurangnya ditambahin. Shush. Simple aja yang gampang ini. Ada minggu mau masak yang lain-lain. Kecap, yang kecap, kasih kecap. Masukin minyaknya nih. Aromanya pedes.
Cicipin dulu. Cicipin dulu, teman. Bismillah. Enak. Pedes. Udah deh jadi nih. Udah temen-temen, udah jadi nih masakannya. Matiin kompornya. Ininya nempatinnya di sini. Ish, tempatnya sempit temen. Maklum di ini. Astagfirullahaladzim. Kok belepotan sih? Repotan teman-teman, ah maklum di kontrakan ya gini lah, namanya juga tempatnya sederhana banget. Terus bersihin kompornya. Udah jadi nih teman. Tumis kubisnya udah jadi ya. Udah dulu ya teman-temanku semua. Selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton sampai habis ya video-videonya.